Baik anak-anak, kita akan memasuki materi ginjal sebagai alat ekresi. Nah, sebelumnya kita masuk ke materi, marilah kita kenali ginjal terlebih dahulu. Ya. Jadi ginjal merupakan alat penyaring darah dalam tubuh kita yang bentuknya seperti kacang merah. Dalam tubuh manusia, ginjal ada dua buah atau sepasang dengan panjang ginjal antara 10-15 cm. Meter, massanya 200 gram. Letaknya rongga perut bagian belakang agak ke atas dekat dengan tulang belakang. Nah, ini gambarannya. Jadi ini adalah rongga perut kita ya. Ini ya. Kemudian ini ada ginjal 1 2. Jadi sepasang ginjal. Kemudian ginjal ini akan ada saluran yang mengunjungkan ini namanya ureter, ada saluran yang menghubungkan antara ginjal ke kantung kemih. Jadi kantung kemih adalah alat untuk menampung hasil pengeluaran ginjal berupa urin atau air kencing. Letaknya di sini. Penghubungnya namanya ureter. Nah, selanjutnya. Kemudian struktur ginjal secara garis besar yang harus kalian ketahui yaitu pertama, korteks ginjal. Ya, atau kulit ginjal, bagian terluar ginjal. Kemudian yang kedua ada bagian yang lebih dalam namanya medula ginjal atau sumsum ginjal. Nah, di sini. Kemudian bagian yang ketiga adalah rongga ginjal atau pelvis renalis. Letaknya di sini ya untuk menampung urin dibawa ke kantong kemih ya. Kemudian ureter, tadi sudah saya jelaskan, penghubung antara ginjal dengan kantong kemih yang akan mengalirkan urin yang dihasilkan ginjal menuju ke kantong kemih. Ya. Jadi, urin atau hasil pengeluaran dari ginjal nanti akan ditampung di kantong kemih sementara. Nanti jika kantong kemihnya sudah penuh, kalian akan mendapat sinyal dari otak ya untuk mengeluarkan urin tadi ya yang dinamakan keinginan untuk kencing ya. Jadi berarti kalau kalian sudah merasa ingin kencing, kantong kemih kita itu sebenarnya sudah mulai penuh. Kemudian di sini ada arteri ginjal, pembawa darah bersih menuju ginjal. Kemudian vena ginjal membawa darah kotor dari ginjal. Nah, kemudian glomerulus. Ya, glomerulus adalah bagian yang terdapat di kulit ginjal yang fungsinya untuk menyaring darah. Ya, oke. Nah, gambar ini bisa kalian temukan di buku paket. Nah, ini menggambarkan ya manusia. Nah, ini letak organ ginjal di sini. Kemudian organ ginjal diperbesar. Disayat secara melintang untuk melihat bagiannya. Kemudian di sini ya, ini ada kulit ginjal yang diambil sebentar. Ini ya, ini ada kulit ginjal. Kemudian kulit ginjal ini kalau diperbesar akan seperti ini ya. Di sini nanti akan menunjukkan bagian-bagian yang terjadi penyaringan, yaitu di glomerulus. Ya, di glomerulus terjadi penyaringan. Setelah itu ada proses yang kedua sel penyaringan atau filtrasi. Di sini nanti ada reabsorpsi ya di bagian tubulus proksimal, kemudian masuk ke lengkung Henle, kemudian ke tubulus distal ada yang namanya augmentasi ya. Nanti dijelaskan satu persatu oleh Bu Erna ya. Ini adalah bagian dari glomerulus yang ada di korteks ginjal atau kulit ginjal, dan ini saluran pembentukan urin yang nanti letaknya di medula ginjal. Jadi ada ya proses pertama yang ada di ginjal, pembentukan urin di ginjal tadi sudah saya katakan ada filtrasi ya. Proses pembentukan urin yang terjadi di kulit ginjal pada bagian alat ginjal yang namanya glomerulus. Ya. Jadi di sini semua cair darah dalam ginjal disaring. Ya.
sehingga menghasilkan filtrat glomerulus atau urin primer, di mana urin primer ini mengandung asam amino, glukosa, natrium, kalium, dan garam-garam lainnya. Jadi hasil pertama penyaringan dinamakan urin primer ya, di sini urin primer. Kemudian kandungannya ini masih mengandung beberapa zat yang masih diperlukan oleh tubuh, yaitu kita lihat asam amino, natrium, kalium itu masih diperlukan oleh tubuh. Sehingga nanti ada peristiwa berikutnya ya, reabsorsi. Proses kedua setelah filtrasi atau penyaringan yang menghasilkan urin primer dinamakan reabsorsi ya. Jadi di reabsorsi, re itu kembali, absorpsi itu penyerapan ya. Urin primer tadi akan diserap lagi di bagian yang namanya tubulus proximal. Tubulus proximal ya, urin yang tadi zat-zat masih diperlukan oleh tubuh akan diserap lagi oleh tubuh ya. Nanti dinamakan hasilnya berupa urin sekunder ya, di bagian. Nah, proses yang terakhir dalam pembentukan urin adalah augmentasi, proses penambahan zat sisa dan urea yang terjadi di tubulus constructus distal, atau kalian bisa menyebutkan dengan tubulus distal ya. Dari tubulus distal ini dihasilkan urin yang sesungguhnya ya, setelah dari tadi tubulus proximal masuk lengkung Henle. Di tubulus distal urin sudah terbentuk urin yang sesungguhnya ya. Urin yang sudah diserap zat-zat yang masih berguna dan ditambahi lagi zat-zat yang tidak berguna. Prosesnya terjadi di tubulus distal. Urin sesungguhnya akan dibawa ke kantong kemih melalui saluran yang namanya ureter. Setelah tertampung di kantong kemih penuh, akan dibuang keluar dengan saluran yang namanya uretra ya. Jadi ada ureter dan uretra. Ureter adalah membawa air kencing dari kejal ke kantong kemih, kemudian uretra membuang urin dari kantong kemih ke keluar. Jadi kalian lihat di sini ya, proses pembuatan urin bisa dirangkum seperti ini. Filtrasi ya, tadi terjadi di glomerulus atau kulit ginjal, hasilnya berupa urin primer, berupa darah ya, masih berupa darah tanpa protein tapi masih kaya zat yang masih berguna. Yang proses kedua adalah reabsorsi, letaknya di tubulus proximal. Di sini dihasilkan urin sekunder ya, zat yang masih berguna sudah diambil lagi, menghasilkan urin sekunder yang berisi ini urin primer, tetapi tidak ada zat yang berguna lagi karena sudah diserap. Nah, kemudian yang proses yang ketiga dirangkum adalah augmentasi, terjadi di tubulus distal, hasilnya urin yang sesungguhnya, urin yang sudah mengandung buangan berupa ion hidrogen, ion kalium, ureum, dan keratin. Oke, ini rangkumannya. Nah, supaya mudah kalian, ini adalah organ yang dilalui urin dalam ginjal. Pertama ini ginjal, tadi ya ada proses tiga, filtrasi, reabsorsi, augmentasi. Kemudian di melalui ureter, ini ureter ya. Nah, ureter akan keluar, akan ditampung oleh kantong kemih. Urinnya ditampung di kantong kemih. Nah, kalau di sini sudah merasa penuh, maka akan dikeluarkan melalui uretra keluar tubuh. Jadi urut-urutannya adalah ginjal, ureter, kantong kemih, kemudian
uretra. Ureter, saluran yang menghubungkan ginjal dengan kantong kemih. Uretra adalah saluran yang membuang air kencing atau urin dari kantong kemih keluar tubuh. Nah, lebih jelasnya kalian saksikan video berikut. Tur ginjal. Ginjal kurang lebih berbentuk sebagai berikut. Apabila dilakukan sayata menyamping, maka akan terlihat struktur anatomi ginjal seperti pada gambar. Struktur ginjal terdiri atas bagian korteks atau kulit ginjal, medula atau sumsum ginjal, dan pelvis atau rongga ginjal. Di dalam ginjal juga terdapat pembuluh arteri tempat masuknya darah yang akan dibersihkan, disebut arteri renalis. Dan pembuluh vena tempat keluarnya darah disebut vena renalis. 2. Mekanisme pembentukan urin pada ginjal. Sekarang, mari kita melihat dalam mengenai ginjal. Pada ginjal, terdapat unit struktural yang bertanggung jawab dalam pembentukan urin yang disebut sebagai nefron. Nefron terbagi atas beberapa bagian. Badan Malpighi, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, serta tubulus collectivus. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat pada badan Malpighi. Pada badan Malpighi, terdapat gulungan-gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus dan bagian yang menyelubungi glomerulus yang disebut kapsul Bowman atau simpai Bowman. Darah akan mengalir di dalam kapiler glomerulus disuplai dari arteriola afferent. Afferent berarti masuk dan keluar melalui arteriola efferent. Efferent berarti keluar. Selama darah mengalir, karena pengaruh tekanan menyebabkan molekul-molekul kecil di dalam darah terdorong keluar dari glomerulus melalui ruang antar sel-sel endotel kapiler glomerulus. Sedangkan, molekul-molekul besar seperti protein dan lemak tidak dapat melewati ruang antar sel-sel endotel kapiler glomerulus dan akan tetap berada pada kapiler glomerulus. Sehingga, hanya molekul-molekul kecil yang tersaring saja yang akan ditampung di dalam kapsula Bowman. Proses penyaringan yang telah berlangsung demikian disebut filtrasi. Hasil filtrasi ini disebut urin primer, mengandung molekul-molekul air, urea, amonia, glukosa, asam amino, natrium, dan garam-garam mineral. Tahap pembentukan urin selanjutnya terjadi pada suatu tubulus yang disebut tubulus contortus proximal. Urin primer dari kapsula Bowman akan mengalir di sepanjang tubulus contortus proximal. Akan mengalami proses penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh, seperti air, glukosa, asam amino, dan garam-garam mineral menuju kapiler peritubulus, yaitu pembuluh kapiler darah yang mengelilingi tubulus nefron. Sebagian air akan diserap kembali ke dalam darah akibat pengaruh perbedaan tekanan osmotik antara urin primer dan darah. Glukosa dan asam amino akan diserap kembali melalui transport aktif melewati epitel tubulus menuju kapiler peritubulus, sedangkan molekul-molekul yang tidak berguna seperti urea dan amonia akan tetap berada pada tubulus contortus proximal. Proses penyerapan kembali yang telah berlangsung disebut reabsorpsi. Hasil dari reabsorpsi disebut sebagai urin sekunder, yaitu urin yang sudah tidak lagi mengandung zat-zat yang masih berguna seperti glukosa dan asam amino, menyisakan zat sisa yang tidak berguna lagi seperti urea, amonia, dan sebagian kecil garam-garam mineral. Selanjutnya, urin akan mengalir memasuki daerah tubulus yang melengkung dan menyempit, disebut lengkung Henle.
daerah lengkung Henle dapat dibagi menjadi dua, yaitu daerah turun atau descenden dan daerah naik atau ascenden. Urin yang melewati daerah turun akan tetap mengalami reabsorpsi, sedangkan daerah naik akan mengalami augmentasi. Augmentasi akan dibahas pada tubulus selanjutnya. Selanjutnya, urin akan memasuki tubulus tempat berlangsungnya proses terakhir pembentukan urin, disebut tubulus contortus distal. Di dalam tubulus distal, urin sekunder akan mengalami proses augmentasi, yaitu proses penambahan zat sisa yang tidak diperlukan dari kapiler peritubulus ke tubulus. Zat sisa yang tidak diperlukan lagi ini berupa hormon yang tidak digunakan lagi oleh tubuh, zat antibiotik, zat obat-obatan dalam jumlah berlebih atau yang tidak digunakan lagi oleh tubuh, amonium, dan zat-zat lainnya. Hasil dari augmentasi adalah urin sebenarnya, yang terdiri dari sebagian besar molekul air, urea, amonia, serta molekul tambahan yang tidak digunakan lagi oleh tubuh, seperti zat hormon, zat kimia obat-obatan, dan garam-garam mineral. Selanjutnya, urin sebenarnya akan memasuki tubulus kolektivus atau tubulus penampung yang nantinya akan mengalir menuju pelvis. Baik anak-anak, dari video tersebut maka bisa dengan jelas kalian lihat proses yang terjadi pada pembentukan urin di ginjal ya. Jadi setelah terbentuk urin atau air kencing, zat yang terkandung di dalamnya adalah air ya, yang buangan yang dikeluarkan melalui urin bisa disimpulkan ya, pertama air 95%, kemudian ada urea, amonia, dan asam ureat. Nah, ini akan memberi pengaruh bau pesing pada kencing. Kemudian garam-garam mineral berupa garam dapur NaCl, kemudian zat warna empedu. Zat warna empedu inilah yang menyebabkan kencing kita berwarna kuning. Kemudian zat-zat yang berlebih dalam darah seperti hormon, vitamin, obat-obatan, dan sebagainya. Kemudian ya, kita simpulkan juga, jadi fungsi ginjal adalah menyaring dan membersihkan darah dari zat sisa metabolisme. Kemudian yang kedua, mengekspresikan zat yang jumlahnya berlebihan. Kemudian reabsorpsi elektrolit yang masih diperlukan oleh tubuh di tubulus proksimal, kemudian yang keempat menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia, yang kelima menghasilkan hormon yang berperan membentuk dan mematangkan sel merah darah dan di sumsum tulang. Ini adalah fungsi ginjal ya. Nah, anak-anak, demikian pertemuan kita hari ini tentang ginjal sebagai sistem ekresi. Jika kalian menemui kesulitan, silahkan nanti ditanyakan lewat forum diskusi ya.